Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara memotong video di VN. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini silakan teman-teman buka aplikasi VN. Lalu tap ikon plus, kemudian tap proyek baru. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan video. Nah, jika sudah, untuk cara memotong video di VN itu sangat mudah sekali. Nah, di sini tinggal teman-teman geser aja ke kanan, paskan garis tegak lurus yang berwarna putih itu ke bagian video yang ingin dipotong. Nah, misalnya segini. Lalu pada fitur yang bawah ini, tap pisah. Nah, ini untuk videonya sudah dipotong. Jika teman-teman ingin menghapus pada hasil potongannya juga bisa. Caranya tap pada videonya seperti ini. Lalu tinggal pilih menu hapus. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang ini. Di bagian awal atau akhir video, teman-teman tap videonya seperti ini. Jika ingin memotong video di bagian akhir, teman-teman tinggal seret aja yang ini ke bagian kiri seperti ini. Nah, paskan saja sampai bagian mana. Nah, ini itu sudah berhasil dipotong dan otomatis akan hilang. Nah, jika di bagian awal juga sama, tap videonya lalu geser ke kanan. Bisa dilihat durasi videonya itu menjadi pendek karena tadi sudah dipotong sebagian. Demikian video kali ini tentang cara memotong video di VN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.